keseruan 85 perpuluhan 85. Somersault yang dilakukannya. Dia berada di kedudukan semasa ke-6, berjaya mengumpul 24.65 mata dengan 49.15 secara keseluruhan. Eng Liting dari Perak terjun depan 1.5 somersault sebagaimana yang dilakukan oleh Priscilla, tapi darjah kesukarannya hanya 1.6. Sekali lagi entry yang masih lagi banyak yang perlu diperbaiki oleh Eng Liting. Beliau mengaku, melakukan kicking yang agak lewat tadi. Badannya condong sedikit ke depan. Sewaktu entry, lihat hanya berjaya menghimpun atau mengumpul 45 mata berkedudukan di tempat yang ke-7. Jadi itulah terjunan yang dilakukan oleh Eng Liting. Peserta ke-7 daripada 8 yang mengambil bahagian, Alicia Rania, April Francis dari Sarawak, terjun dalam 2.5 somersault. Baik. Darjah kesukaran 2.8 agak tinggi. Jadi Sarawak sememangnya memiliki penjur-penjur muda yang cukup berpotensi. Artikan bagaimana flight yang begitu baik tetapi sedikit entry-nya. Pun begitu masih lagi kekal untuk Alicia berkedudukan di tempat yang pertama ketika ini. 58.80. 3.0. Apabila berjaya memiliki 7 mata dengan 97.75 bagi membolehkan Alicia berada di tempat yang pertama ketika ini. Kimberly Bong Kiang Ping dari Sarawak terdepan 3.5 somersault, 3.0 darjah kesukaran. Hanya entry-nya saja tadi yang tidak baik. Belum sempurna tetapi darjah kesukaran 3.0. Judges score 3.5 somersault. Perhatikan entry-nya selepas ini. Beliau belum sempat meluruskan badannya sepenuhnya. Namun begitu beliau berjaya memintas tadi untuk berkedudukan di tempat yang pertama. Round 3. Ho Hui Yan. Jadi peserta ini menamatkan 2 terjunan di tempat yang ketiga di belakang 2 penerjun dari Sarawak. Ho Hui Yan yang akan melakukan terjun depan 2.5 somersault. Darjah kesukaran 2.4. Akan melakukan pike. Judges score 6.57. Inilah pengutan mata yang dimiliki oleh Hui Yan. 50.40, 139.95. Nur Amira 612B. Jadi persaingan 2 penerjun Sarawak sememangnya cukup ketara. Nur Amira Afifah Mohd Fadil, ia akan melakukan arm stand 1.8 darjah kesukaran. Jadi dia tidak sempat
Untuk berada dalam kedudukan pekun tadi sepatutnya ada masa judges dalam 3 4, saat 5, sebelum 6, melakukan terjunan. Kita 6, lihat 5, terus 5, melakukan terjunan 5, selepas 5, melakukan arm stand. 6, 6. Jadi itulah persembahan Nur Amira Afifah dari Negeri Sembilan. Dia berjaya memungut ataupun terus cuba memberikan persaingan selaku peserta yang kedua dan peserta ketiga, terjunan yang ketiga. Klesteli Zin yang melakukan terjun sonsang 1.7, darjah kesukaran yang dilakukannya seperti tadi. Judges score 8-8. Jadi itulah persembahan yang dilakukan 7.5, oleh Klesteli Zin, 40.80, 112.15. Ini berada di kedudukan yang ketiga di kalangan 3 penerjun yang telah melengkapkan 3 terjunan. Alia Jasmina, Khairul Azhar dari Selangor. Terjun depan 1.5 somersault. Jadi persembahan yang baik dari Alia Jasmina. 1.6 adalah darjah kesukaran yang paling rendah yang dilakukannya. Judges score 6.5, 6.5, 7, 6, 6.5, 7.5. Daripada take off yang baik, hanya sedikit entry. Dia tidak meluruskan badan sepenuhnya. Buat begitu 32 mata, 117.85 untuk beliau memintas kedudukan Amira Afifah. Priscilla Chong Yao dari Perak terjun belakang 1.8 darjah kesukaran. Jadi sedikit kesilapan dari Priscilla sewaktu entry terjun belakang yang dilakukannya seperti tadi. Kita lihat sewaktu entrynya kakinya sedikit ke depan. Percaya hanya dapat 31.5 mata dengan mengumpul mata keseluruhan 80.65 berkedudukan di tempat yang ketujuh. Seorang lagi penerjun dari Perak, Eng Li Ting, yang akan melakukan terjun belakang 1.8 darjah kesukarannya. Jadi selepas ini kita telah pun melihat bagaimana terjunan yang ketiga. Pemutan mata yang dimiliki oleh Li Ting ialah 30.60, 75.6 secara keseluruhan berada di tempat yang terakhir. Alicia Rania dari Sarawak terjun belakang 1.5 somersault, 2.3 darjah kesukaran. Jadi satu terjunan yang baik dilakukannya. Kita hanya menantikan pungutan mata apakah beliau mampu untuk terus kekal dalam kedudukan 7.5, top 2. Dua teratas. 6.5, baik, 5175, 14950 di kedudukan pertama. Jadi kita kembali semula ke studio bersama.